Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Wa man sar ala nahjihi wa tamassaka bihadjihi ila yaumiddin. Amma ba'du, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang ula, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majlis kita dan menjadikan ilmu yang kita pelajari bersama sebagai ilmu yang bermanfaat, serta menjadikan duduk kita di majlisul ilmi pada kesempatan malam hari ini sebagai amal salih yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dapat kita petik buahnya yang bagus di yaumul kiamah nanti ketika kita menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ayol ikhwah fiddin rahimani wa rahimakumullah, dengan mohon taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Muntaqal Akhbar. Pada kesempatan malam hari ini kita lanjutkan bab yang ketiga. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyampaikan mukadimah yang berkaitan dengan bab yang ketiga ini. Selanjutnya kita bahas hadis yang dibawakan oleh musannif rahimahullahu taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Babu al-hilalu idza ra'ahu ahlu baladin hal yalzamu baqiyatal biladi as-sawmu. An Rukaybin anna ummal fadli ba'asathu ila Muawiyata bisyami faqala qadimtu syama faqadaitu hajataha wastahalla alayya ramadanu wa ana bisyami faraaitul hilala lailatal jumu'ati thumma qadimtul madinata fi akhiris syahri fasalani Abdullah ibn Abbasin ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال فقلت رأيناه ليلة الجمعة فقال أنت رأيته فقلت نعم ورآه الناس وصاموا وصام معاوية فقال لكننا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه فقلت أولا أفلا تكتفي برؤية معاوية وصيامه فقال لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه. باب الهلال jika dilihat oleh suatu negeri, apakah wajib bagi negeri yang lain untuk berpuasa? Pada pertemuan yang lalu telah kita jelaskan bahwa masalah ikhtilaful matali, perselisihan waktu terbitnya hilal, telah disepakati oleh ahlul ilmi bahwa terjadi perbedaan waktu terbitnya hilal dari negeri yang satu dengan negeri yang lainnya. Namun terjadi perselisihan di kalangan ahlul ilmi, apakah ikhtilaful matali' tersebut mu'tabar dalam penetapan awal hilal, dalam penetapan hilal Ramadan ataukah hilal ataupun hilal Syawal, apakah mu'tabar atau tidak mu'tabar. Dan pada pertemuan yang lalu sudah kita jelaskan bahwa pendapat yang kuat adalah ikhtilaful matali' tersebut apa ikhwah? Mu'tabar. Dan itulah yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Syarhul Mumti,
Dasar yang digunakan oleh para ulama yang menguatkan pendapat tersebut diantaranya adalah hadis Quraib yang akan kita pelajari di sini. Dari Quraib bin bahwasanya Ummul Fadl mengutusnya kepada Muawiyah di Syam. Maka ia berkata, "Aku datang ke negeri Syam lalu menyelesaikan urusanku, aku menyelesaikan urusannya." Kemudian nampak atasku Ramadan, bulan Ramadan, dan Hilal aku Ramadan. Masih di negeri Syam. Maka aku melihat hilal pada malam Jumat. Kemudian aku datang ke negeri Madinah pada akhir bulan. Lalu bertanya kepadaku Abdullah ibn Abbas. Kemudian ia menyebutkan tentang hilal. Ia berkata, kapan kamu melihat hilal? Aku menjawab, kami melihatnya pada malam Jumat. Kemudian ia berkata, benar kamu melihatnya? Aku menjawab, ya. Manusia melihatnya dan mereka berpuasa, dan berpuasalah Muawiyah. Kemudian ia berkata, walakinna, akan tetapi kami melihatnya pada malam Sabtu, dan senantiasa kami akan berpuasa sampai kami menyempurnakan bilangan 30 jika kami melihatnya. Kemudian aku menjawab, aku berkata, apakah kalian tidak mencukupkan dengan ru'yahnya Muawiyah dan puasanya? Kemudian ia menjawab, tidak, begitulah yang diperintahkan oleh Rasulullah kepada kami, diriwayatkan oleh jamaah kecuali Imam Bukhari dan Ibnu Majah. Yang riwayat ini adalah riwayat yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Muslim, Al-Imam Abu Dawud, Al-Imam At-Tirmidzi dan juga Al-Imam An-Nasa'i rahimahumullahu taala dalam kitab mereka masing-masing. Apabila hadis ini adalah sahih, maka hadis ini bisa kita jadikan sebagai hujjah dalam menetapkan kandungan hukum dari hadis ini. Hadis ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa apabila penduduk suatu negeri melihat hilal, maka tidak wajib bagi penduduk negeri yang lainnya untuk mengikuti hilal mereka, tetapi hendaknya mereka mengikuti terbitnya hilal di negeri mereka, di negeri mereka, sebagaimana zahir dari hadis Quraib di sini. Pada waktu itu Muawiyah melihat hilal pada malam apa ikhwah? Jumat. Malam Jumat. Kemudian penduduk negeri Madinah melihatnya pada malam Sabtu. Muawiyah memulai puasanya hari Jumat. Penduduk Madinah memulai puasanya hari Sabtu. Ketika Quraib bertanya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, afala taktafi bi ru'yati Muawiyah, tidakkah engkau mencukupkan dengan ru'yahnya Muawiyah? Maka Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan, lah, tidak, kami tidak mencukupkan dengan ru'yahnya Muawiyah. Hakadha amarana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikianlah memerintahkan kepada kami Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa perintah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian semuanya karena melihatnya, karena melihat hilal Ramadan. Dan berbukalah karena melihat hilal Ramadan. Khitab ini diarahkan kepada oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada kaum muslimin yang melihat hilal. Hendaknya mereka berpuasa atau mereka berhari raya. Dengan demikian maka
yang mereka belum melihatnya, maka tidaklah diperkenankan mereka untuk berpuasa dan tidak pula diperkenankan untuk berbuka, karena sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Gambaran nyatanya adalah seperti misalnya di negeri kita, Indonesia. Kalau seandainya matahari telah tenggelam, kemudian setelahnya dilihat hilal, berarti kita besok harinya wajib untuk berpuasa. Namun ayol ikhwah, kalau kemudian kita hitung penduduk negeri Saudi 4 jam berikutnya baru melihat hilal, yang berarti kalau kita hitung nanti katakanlah jam 6 kita melihat hilal, seandainya jam 6 kita melihat hilal, maka orang Saudi jam 10 malam nanti baru dia melihat hilal. Nah, berarti ada perbedaan. Bagaimana kalau kemudian perbedaannya semakin besar, misalnya perbedaannya 10 jam. Maka semakin ke sana maka semakin terjadi perbedaan, dan tentunya akan ada negeri yang nanti kita di sini pagi hari, di sana siang hari. Maka tidak mungkin kemudian kita mengatakan bahwasanya mereka wajib mengikuti ru'yah kita, ru'yatul hilal di negeri kita. Yang seperti itu, karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Barang siapa yang telah melihat hilal, maka silahkan berpuasa, dan barang siapa yang telah melihat hilal, maka silahkan berbuka, yakni berhari raya. Adapun yang belum melihat, maka tidaklah mukhatab, ya, tidaklah mereka mukhatab dan mulzam untuk melakukan puasa dan kemudian untuk berhari raya. Nah, begitulah yang diperintahkan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan begitulah yang dipahami oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Permasalahan ini diperselisihkan oleh para ulama dan telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, tidaklah mungkin kita satukan antara dua pendapat yang ada tersebut. Bahkan sejak dahulu kala para ulama berselisih. Karena itu apabila kita menguatkan satu pendapat, maka tidaklah boleh kemudian kita nantinya mengingkari dengan keras pendapat yang lain. Nah, namun selayaknya kita sebagai penduduk sebuah negeri mengikuti ijtihad dari pemimpin tertinggi dari negeri di mana kita tinggal tersebut, seperti yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Kenapa demikian? Karena fatwal mufti ghairu mulzim wa qada'ul hakim tu mulzim. Fatwa dari mufti yang memilih pendapat ini pendapat itu tidak bisa melazimkan kepada orang lain untuk mengikuti pendapatnya dalam masalah yang memang ada majal, ada ruang lingkup untuk ijtihad dalam masalah tersebut. Tetapi keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, keputusan yang ditetapkan oleh hakim penguasa tertinggi di sebuah negeri, maka itu mulzim, ya, melazimkan untuk diikuti oleh rakyatnya. Nah, dan kemudian mengharuskan tidak adanya perselisihan lagi setelah adanya keputusan dari pemimpin tertinggi di sebuah negeri tersebut. Selanjutnya bab yang keempat. Babu wujubun niyati minal layli fil fardi dunal nafli. Bab wajibnya berniat pada malam hari pada puasa wajib dan bukan puasa sunnah. Sebelum kita lanjutkan ikhwah, untuk menegaskan masalah ini,
agar dipahami bahwa qada'ul hakim itu mulzim. Yang dimaksudkan hakim di sini sekali lagi adalah penguasa yang tertinggi di sebuah negeri. Ya. Penguasa yang tertinggi di sebuah negeri, bukan bawahan. Bawahannya seperti yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Karena itu apabila mereka telah apabila penguasa tertinggi dari negeri tersebut telah menetapkan bahwasannya puasa adalah esok hari karena dilihatnya hilal, atau tidak puasa karena belum dilihatnya hilal, maka itulah yang wajib kita ikuti. Demikian juga dalam masalah berbuka puasa, artinya dalam berhari raya Idul Fitr, maka itulah yang wajib untuk kita ikuti. Adapun fatwa seorang mufti yang menguatkan pendapat ini, pendapat itu, maka fatwa mereka ini haruslah kemudian kita abaikan ketika telah ada keputusan dari pemimpin tertinggi di sebuah negeri dalam masalah fikih yang ada majal ijtihad di dalamnya. Harus kita singkirkan. Katakanlah seandainya ada seorang tokoh masyarakat yang ia tidak kita ragukan keilmuannya, tidak kita ragukan ketakwaannya, dia memberikan fatwa bahwa yang kuat adalah kita hendaknya mengikuti pendapat tidak adanya i'tibar matalik. Dia punya pengikut, maka fatwanya tadi ghairu mulzim, ya tidaklah mulzim, tidaklah kemudian mewajibkan kepada pengikutnya untuk mengikuti, ya. Dan bahkan tidak boleh kemudian dia melazimkan pengikutnya untuk mengikuti, karena memang dia hanya sekedar sebagai seorang mufti. Pada pertemuan yang lalu kita tegaskan bahwa dalam masalah ijtihad, ya dalam masalah ijtihad, dalam masalah yang ada khilaf di kalangan ahlul ilmi dalam masalah-masalah fikih, ayol ikhwah, seorang mufti tidak boleh melazimkan kepada pengikutnya, kepada murid-muridnya untuk mengikuti pendapat-pendapatnya. Ini tidak diperkenankan. Tetapi kewajiban dia menyampaikan ilmu yang dia miliki, yang menurut dia berdasarkan Kitabullah dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian usul yang dia pelajari, dasar-dasar pokok dalam memahami Kitabullah dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu benar menurut dia, kemudian dia fatwakan, maka hanya sekedar itu kewajiban dia sebagai seorang mufti. Adapun melazimkan wajib bagi anda untuk mengikuti pendapat saya, maka ini tidak diperkenankan. Yang seperti ini adalah madhabnya Hulat Sufiyah, yang mereka mengatakan kepada pengikutnya, kepada murid-muridnya, kun amama sayyikhika kal mayyitil maghsul, jadilah engkau di depan gurumu seperti mayyitil maghsul, seperti jenazah yang dimandikan. Gimana ikhwah? Ya, diarahkan ke kanan, ya kanan, ke kiri, ya ke kiri. Bahkan sebagian mereka membawakan sebuah riwayat yang didustakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar pengikutnya taklid buta kepada pendapat-pendapatnya. Man qala li sayyihi lima lam yafluh abada. Barang siapa yang mengatakan kepada gurunya, kenapa anda memfatwakan demikian, apa dasarnya, apa dalilnya, lam yafluh abada, enggak akan beruntung selama-lamanya. Tetapi hadis ini adalah maudhu,
didustakan atas Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan adalah dusta. Man qala li sahihi lima lam yafluh abada. Kemudian bab yang keempat adalah berkaitan dengan niat. Ketahuilah ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, dalam kita mengamalkan sebuah amalan maka harus adanya niat dalam amalan yang kita lakukan tersebut. Dan niat itu ada dua macam, niatul amal wa niatul ma'mulilah. Niat beramal, yakni niat mengamalkan suatu amalan yang akan kita amalkan. Kemudian yang kedua adalah niatul ma'mulilah, niat untuk apa kita beramal. Dan kedua-duanya ini harus ada dalam peribadatan yang kita lakukan. Karena itu para ulama ahlul usul mengatakan an-niyatu syartun lisairil amal bihas salahu wal fasadu lil amal. Niat adalah merupakan syarat dari sebuah amalan. An-niyatu syartun lisairil amal. Niat adalah merupakan syarat bagi semua amalan yang kita lakukan. Bihas salahu wal fasadu lil amal. Dengan niat tersebut amalan menjadi baik ataupun menjadi jelek, menjadi rusak, sah atau batalnya sebuah amalan adalah karena niat kita. Niat dalam amal ada dua, yaitu niatul amal dan niatul ma'mulilah. Niat untuk apa kita beramal dan niat beramal itu sendiri. Contoh misalnya sholat, kita hendaknya mempunyai niat untuk melakukan sholat. Tidak boleh kita melakukan sholat sementara kita tidak memiliki niatan untuk melakukan sholat. Batal sholat kita apabila kita melakukan sholat namun tidak berniat sholat. Seperti misalnya kita sholat kemudian niat kita hanya sekedar mengikuti adat dan kebiasaan. Biasanya oh, kaum muslimin pergi ke masjid untuk sholat, ya saya ikut mereka. Tidak ada niatan melakukan sholat. Atau misalnya mending bagi saya kalau pergi ke masjid sehari semalam 5 kali olahraga di masjid. Ya, bukan apa niatnya apa? Bukan sholat. Maka seperti ini batal sholat yang dilakukannya. Dan niatul amal ini harus ada dari awal sampai akhir sebuah peribadatan. Demikian juga niat ma'mulullah harus ada dari awal sampai akhir sebuah peribadatan. Puasa misalnya, tadi kita wajib berniat puasa. Kemudian juga puasa kita adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan riaan wa sum'atan, bukan karena selain untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya kita memutuskan niat puasa, misalnya kita puasa dari sejak terbitnya fajar, kemudian duhur kita berniat memutuskan niat puasa kita, saya tidak puasa, untuk apa puasa? Walaupun dia puasa sampai tenggelamnya matahari nanti, maka puasanya tidak sah. Karena itu barang siapa yang qata'a niyatahu fi asna ibadatihi, maka tidak sah ibadah yang dilakukannya. Demikian juga sholat dan lain-lainnya. Kalau seorang berpuasa, niat di pagi hari berpuasa, kemudian siang hari dia memutuskan niatnya untuk tidak berpuasa, walaupun berpuasa, maka tidak sah puasanya. Dari sini maka kalau seandainya seseorang dia tiba waktunya berbuka kemudian tidak memiliki makanan atau minuman apapun, maka dia dianggap telah berbuka apabila dia berniat untuk berbuka. Telah tiba waktunya maghrib, dia berniat untuk berbuka,
Walaupun dia tidak makan atau minum, maka dia sudah dihitung sebagai orang yang berbuka. Nah, ini niat puasa. Jadi niat dalam puasa ada dua macam. Apa ikhwah? Niatul amal, yaitu niat berpuasa. Yang kedua apa? Niat untuk apa kita berpuasa. Pembahasan kita adalah jenis niat yang pertama, yaitu niatul amal. Niat amal, niat berpuasa. Niat untuk berpuasa ini harus ada ketika kita akan melaksanakan ibadah puasa. Kita baca hadis yang pertama yang dibawakan oleh musannif rahimahullah ta'ala. An ibn Umar an Hafsah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man lam yujmi' as-siyama qabla al-fajri fala siyama lahu, rawahul khamsatu. Dari Ibn Umar, dari Hafsah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ia bersabda, barang siapa yang tidak menggabungkan puasa, lam yujmi', yang tidaklah mengokohkan niatnya dalam berpuasa. Barang siapa yang tidak mengokohkan niatnya untuk berpuasa sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Diriwayatkan oleh imam yang lima. Man lam yujmi' siyama qabla al-fajri fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak mengokohkan niat berpuasanya sebelum fajar, fala siyama lahu, maka tidak ada siam. Fala siyama ay fala siyama sahihun, tidak ada puasa yang sah baginya. Hadis ini menunjukkan wajibnya kita berniat puasa sebelum terbitnya fajar shadiq. Ya, sebelum terbitnya fajar shadiq dalam puasa yang wajib. Adapun dalam puasa yang sunnah, insyaallah nanti akan ada penjelasannya. Kita boleh berniat walaupun setelah terbitnya fajar, atau bahkan di tengah hari kita baru berniat, ini diperkenankan dengan syarat kita belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Apabila kita berpuasa Ramadan, maka sebelum terbitnya fajar kita harus meniatkan puasa Ramadan. Namun, apakah di setiap malam ataukah cukup pada malam pertama di bulan Ramadan? Dalam masalah ini terdapat perselisihan dari kalangan ahlul ilmi. Jumhur ahlul ilmi mengatakan berdasarkan hadis Hafsah bintu Umar di sini, maka wajib bagi kaum muslimin yang berpuasa Ramadan untuk setiap malamnya, ya setiap malamnya, untuk meniatkan puasa Ramadan. Apabila berniat sekali saja di awal bulan Ramadan untuk berpuasa satu bulan penuh, maka tidak mencukupi. Ini adalah pendapat jumhur ahlul ilmi. Pendapat yang kedua, pendapat ulama Malikiyah, mereka mengatakan kalau seandainya kaum muslimin di awal malam bulan Ramadan ia berniat puasa satu bulan Ramadan, maka ini telah mencukupi. Kenapa demikian? Karena alasannya puasa di bulan Ramadan adalah puasa yang mutatabi'ah, puasa yang dilaksanakan secara terus menerus. Karena itu cukup ya, seseorang meniatkan di awal malam bulan Ramadan saja. Nah, ini pendapat Malikiyah, dan pendapat inilah yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam Syarhul Mumti'. Namun pendapat dari jumhur ahlul ilmi ayul ikhwah ini ahwat, ini lebih hati-hati dan insyaallah ta'ala lebih kuat, karena adanya hadis Hafsah bintu Umar di sini, man lam yujmi'is siyama qabla al-fajri fala siyama lahu.
Nabi SAW mengatakan, man lam yujmi isyam, barang siapa yang tidak mengokohkan niatnya berpuasa, ya, qoblal fajri, sebelum fajar, ya, maka tidak ada puasa yang sahih baginya. Perkataan qoblal fajri ini mencakup awal malam ataupun tengah malam ataupun akhir malam sebelum terbitnya fajar. Kan itu barang siapa yang berniat di malam hari kapanpun waktunya, asal di malam hari. Kalau malam hari dalam hitungan bulan Islam ini dimulai kapan, ikhwah? Sejak tenggelamnya matahari. Jadi semenjak tenggelamnya matahari hingga sebelum terbitnya fajar, apabila dia berniat puasa di siang harinya, maka ini sudah mencukupi. Wallahu ta'ala alamu bissawab. Wa an Aisyata qalat dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yawmin faqala hal indakum min syai'in, faqulna la, faqala fa inni idzan shaimun, thumma atana yawman akhar faqulna ya Rasulullah uhdiya lana haisun, faqala arinihi, falaqad asbahtu shaiman, faakala rawahul khamsatu illa al-bukhariya. Dari Aisyah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemuiku pada suatu hari, kemudian ia bersabda, apakah di sisi kalian terdapat sesuatu, yaitu makanan? Kemudian kami mengatakan, la, tidak. Kemudian Rasulullah bersabda, maka sesungguhnya kalau begitu aku berpuasa. Kemudian pada suatu hari yang lain ia mendatangi kami, menemui kami, lalu mengatakan, wahai Rasulullah, dihadiahkan kepada kami makanan dari kurma. Kemudian ia bersabda, tunjukkan kepadaku. Falaqad sungguh aku berpuasa. Maka ia memakannya. Diriwayatkan oleh jamaah kecuali Imam Bukhari. Wa zada nasaiyu summa qala innama mithlu saumil mutatawwi masalu innama mathalu saumil mutatawwi mithlur rajuli yukhriju masalur rajuli yukhriju min malihi as-sadaqata fa in syaa amdaha wa in syaa habasaha. Dan ditambahkan oleh Imam Nasa'i, kemudian ia bersabda, sesungguhnya permisalan puasa tatawu adalah semisal seorang laki-laki yang mengeluarkan dari hartanya berupa sedekah. Jika ia mau, maka ia mengeluarkannya. Jika ia mau, meneruskan. Amdoha meneruskannya. Jika ia mau, ia meneruskannya. Dan jika ia mau, ia menahannya. Dari Aisyah Muminin radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk kepada saya pada satu hari, kemudian dia mengatakan, hal indakum min syai', apakah kalian memiliki sesuatu? Faqulna la, maka kami katakan tidak. Faqala fa inni idzan shaimun, maka sesungguhnya saya idzan jika demikian shaimun, sebagai orang yang berpuasa. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam suatu ketika datang kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, kemudian bertanya kepada Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, apakah beliau memiliki sesuatu dari makanan. Ketika Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan tidak ada makanan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa inni idzan shaimun, maka inni idzan shaimun, sesungguhnya saya jika demikian shaimun, sebagai orang yang akan berpuasa. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada pagi harinya tidak berpuasa,
dengan puasa sunnah. Namun ketika datang kepada istrinya Aisyah Mukminin radhiyallahu ta'ala anha, ternyata tidak ada sesuatu, maka beliau berniat berpuasa sejak waktu itu. Dari sini para ulama mengambil faedah bahwa puasa sunnah bukanlah seseorang wajib meniatkan puasa sunnah di malam harinya. Kalau seandainya seseorang pada waktu pagi hari tidak berniat melaksanakan puasa sunnah, sedangkan ia belum makan ataupun minum atau melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, kemudian nampak baginya untuk berpuasa pada waktu siang hari, maka hal ini diperbolehkan sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kemudian sisi lain dari hadis ini dijelaskan, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada kami pada hari yang lain, kemudian kami katakan, wahai Rasulullah, uhdiyalana haisun. Ya Rasulullah, dihadiahkan hais kepada kami. Hais ini adalah makanan yang terdiri dari campuran antara kurma, akid, dan samin. Kurma, akid, ini keju, dan minyak samin. Ini makanan yang lezat. Kurma apabila dicampur dengan akid, dicampur dengan keju, minyak samin, ini menjadi makanan yang sangat lezat sekali. Kalau tidak percaya, silahkan nanti beli keju kemudian digoreng misalnya, ini apa, kurma ini digoreng dengan keju atau minyak samin. Kalau minyak samin nggak tahu saya di sini ada atau tidak, ini sangat enak sekali. Ya. Ketika Aisyah Ummuminin radhiyallahu ta'ala anha mengatakan demikian, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya berbuka. Ya. Kemudian beliau mengatakan, arinihi falakot asbahtu sha'iman. Tampakkan ia hais itu padaku. Saya ingin memakannya. Falakot asbahtu sha'iman. Saya tadi asalnya berpuasa. Saya tadi asalnya berpuasa. Wahai ikhwah, saya asalnya tadi berpuasa. Berarti Rasulullah SAW asalnya berpuasa. Ketika datang kepada Aisyah Ummuminin radhiyallahu ta'ala anha menanyakan makanan yang ada di sisi beliau, ternyata ada makanan yang sangat lezat. Akhirnya Nabi SAW membatalkan puasanya. Dari sini diambil faedah bahwa apabila seorang berpuasa sunnah kemudian nampak baginya di tengah puasanya membatalkan puasanya, maka diperbolehkan. Kenapa demikian? Nanti Nabi SAW akan menjelaskan bahwa permisalannya orang yang berpuasa sunnah ini sama halnya orang yang dia bersedekah. Maka apabila dia memiliki niat untuk bersedekah, masih berniat untuk bersedekah, maka boleh untuk dilanjutkan, boleh untuk ditahan. Kenapa? Karena sesuatu yang sunnah atau sesuatu yang Al-Imam Nasa'i menambahkan, hanya saja permisalan shaumil mutatawwi, puasa orang yang berpuasa sunnah. Mutatawwi, tatawwu ini tambahan, ini sunnah. Seperti permisalannya seorang laki-laki yang mengeluarkan hartanya sebagai sedekah. Yang mengeluarkan hartanya sebagai sedekah. Yang berarti bukan sesuatu yang wajib, tetapi suatu tambahan kebaikan yang dia lakukan untuk menambal kekurangan-kekurangan dalam
sedekah yang wajib. Fa in sa'a amdaha wa in sa'a habasaha. Jika ia menghendaki, maka ia melangsungkannya, jika ia menghendaki dia menahannya. Boleh dia langsungkan, boleh dia teruskan, boleh dia tahan. Tidak ada dosa baginya apabila dia menahannya, tidak melangsungkan sedekahnya tadi. Wa fil ladzin lahu aidan qala ya Aisyatu innama manzilatu man shoma fi ghairi ramadana aw fi tatawwu'i bi manzilati rajulin akhraja shadaqata malihi fajada minha bima syaa'a fa'amdahu wa bakhila minha bima syaa'a fa'amsakahu. Qala al-Bukhariyu wa qalat Ummu Darda kana Abu Darda yaqulu 'indakum ta'amun fa in qulna la qala fa inni sha'imun yawmi hadha. Qala wa fa'alahu Abu Talhata wa Abu Hurairata wa Ibnu Abbasin wa Hudzaifah. Dan pada lafaz yang lain miliknya berkata, ia berkata, miliknya maksudnya di sini milik Imam Nasa'i rahimahullahu taala. Ia berkata, Rasulullah bersabda, wahai Aisyah, hanya saja permisalan orang yang berpuasa pada bukan pada bulan Ramadan atau puasa tatawu adalah dengan permisalan atau mempunyai kedudukan seperti seorang laki-laki yang mengeluarkan sedekah hartanya lalu ia bersikap dermawan darinya kemudian ia menunaikan memberikan sedekahnya atau dia bakhil darinya kemudian ia menahannya. Dua riwayat ini adalah riwayat yang derajatnya hasan. Dan hadis yang hasan adalah hadis yang bisa dijadikan sebagai hujah dalam menetapkan hukum syar'i. Karena hadis hasan perawi-perawinya sahih, tetapi kedobitan dari perawinya tidaklah seperti kedobitan perawi yang sahih. Namun syarat-syarat sahih yang hadis yang sahih ini ada dalam hadis hasan, karena itu bisa dijadikan sebagai hujah. Dan telah berkata Imam Bukhari, berkata Ummu Darda bahwasanya Abu Darda ia berkata, apakah kalian memiliki makanan? Jika kami mengatakan tidak, dia berkata bahwasanya sesungguhnya aku berpuasa pada hariku ini. Dan ia berkata, riwayat Abu Darda ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari secara muallak, tetapi riwayat ini riwayat yang sanadnya sahih dan diriwayatkan secara mausul oleh Al-Imam Abdul Razak rahimahullah taala dalam musannafnya, juga Al-Imam Ibn Abi Syaibah dalam musannafnya, juga Imam Baihaqi dan juga Imam Tahawi rahimahullah taala dalam Sharh Ma'ani Asar. Karena itu riwayat ini pun sahih dan menguatkan riwayat yang ada di atasnya. Qala, ia berkata, dan melakukannya Abu Thalhah, Abu Hurairah dan Ibnu Abbas dan juga Huzaifah radhiyallahu anhum. Nah, riwayat dari Abu Thalhah diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Abi Syaibah dan juga Al-Imam Abdul Razak dalam musannafnya, juga Al-Imam Baihaqi dan juga Al-Imam Tuhawi dengan sanad yang sahih. Demikian juga riwayat Abu Hurairah. Riwayat Abu Hurairah ini pun juga riwayat yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Baihaqi rahimahullahu taala. Riwayat dari Ibnu Abbas diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tahawi rahimahullah ta'ala dalam Sharh Ma'ani Asar dengan sanad yang hasan. Dan riwayat dari Hudzaifah Ibn al-Yaman diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Abi Syaibah, juga Al-Imam Abdul Razak dalam musanafnya, dan diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan Imam At-Tahawi dengan sanad
yang sahih. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Kita lanjutkan pada bab yang berikutnya. Babu as-sabiyu yasumu idza ataqa wa hukmu man wajaba alaihi shaumu fi asna'i syahri awil yaumi. Bab seorang anak-anak diperkenankan berpuasa jika ia mampu, dan hukum orang yang wajib berpuasa atasnya pada tengah bulan atau pada pertengahan hari. Nah, bab yang berikutnya, babus sobi idza ataqa. Bab anak kecil, sobi anak kecil yang belum balig, apabila mampu berpuasa. Anak kecil apabila mampu untuk berpuasa, maka hendaknya dilatih untuk berpuasa. Para ulama diantaranya Al-Imam Ibn Sirin, juga Al-Imam Az-Zuhri, dan juga Al-Imam Syafi'i rahimahumullahu ta'ala, mereka mengatakan disunahkan bagi anak kecil yang sudah mampu untuk berpuasa untuk dilatih berpuasa. Anak kecil ayol ikhwah fiddin rahimani wa rahimakumullah, hendaknya dilatih untuk melakukan ketaatan sebagaimana mereka juga dilatih untuk meninggalkan hal-hal yang dilarang. Karena itu sebagian ahlul ilmi mereka mengatakan yajibu ala shaghiri ma yajibu ala al-kabiri tamrinan, wa yahrumu 'ala as-saghiri ma yahrumu 'ala al-kabiri tamrinan. Wajib bagi anak kecil sebagaimana hal-hal yang diwajibkan untuk dilakukan oleh orang dewasa dalam rangka untuk memberikan pendidikan, dalam rangka untuk melatih. Demikian juga diharamkan pada anak kecil sesuatu yang diharamkan pada orang yang dewasa dalam rangka untuk melatih, dalam rangka untuk mendidik mereka agar terbiasa melakukan hal yang diwajibkan dan terbiasa meninggalkan hal yang diharamkan. Karena anak kecil apabila tidak dilatih semenjak dini melakukan hal-hal yang diwajibkan dan meninggalkan hal-hal yang diharamkan, maka sangat dikhawatirkan ketika dewasanya dia sulit untuk mengerjakan hal yang diwajibkan dan meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Dan betapa banyaknya ayol ikhwah pendidikan dini yang keliru ini bisa berakibat fatal. Perhatikan bagaimana kejadian yang terjadi di tengah masyarakat. Ada seorang laki-laki yang kemudian hingga dewasanya bergaya seperti seorang wanita. Seorang wanita hingga dewasanya bergaya seperti laki-laki. Kadang hal ini terjadi karena kekeliruan dalam mentarbiyah anak. Ada seorang yang dia menginginkan sekali punya anak laki-laki. Akhirnya ketika istrinya melahirkan anak wanita, stres. Kemudian akhirnya anaknya dari kecil karena pengen punya anak laki-laki atau wanita, kalau anaknya laki-laki dikasih pakaian wanita, anaknya wanita dibagi pakaian laki-laki karena saking pengennya seperti itu. Akhirnya terlatih. Yang laki-laki biasa dikenakan pakaian wanita, akhirnya jadilah banci. Demikian juga yang wanita biasa dikenakan pakaian laki-laki, akhirnya ketika dewasanya jadi apa? Tomboy. Tomboy ya. Jadi tomboy. Tomboy atau cowboy. Ala kulli hal, pendidikan ketika anak masih kecil ini sangat sangat berperan sekali. Karena itu pendidikan ketika masih kecil ini kanaksi alal hijarah, seperti kita mengukir di batu. Asarnya itu sangat kuat sekali. Asarnya itu sangat sangat kuat sekali. Karena itu anak kecil harus kita biasakan dengan perintah dan larangan.
Adapun apa yang dikatakan oleh para psikologi barat, anak kecil jangan diperintah dengan dilarang, maka ini bertentangan sekali dengan syariat Islam. Ada sebagian pendidik yang mereka tidak mau melarang anaknya atau tidak mau memerintahkan anaknya. Ini pendapat dari para psikologi barat yang kalau kita perhatikan apa yang dalam Al-Quran dan Sunnah, maka sangat bertentangan sekali dengan prinsip yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah dan apa yang dilakukan oleh para ulama salaf. Karena itu ada sebagian yang melarang ya, guru untuk mengatakan jangan, ini wajib, ini jangan dilakukan, ini harus dilakukan. Nah, ada yang melarang seperti itu, maka ini tidak sesuai dengan prinsip Al-Quran dan Sunnah. Nah, dalam Al-Quran betapa banyaknya disebutkan nah, larangan dan kemudian juga perintah. Kan Luqman memberikan wasiat kepada anaknya yang di dalamnya ada perkataan la tusyrik billah, jangan kau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Anak kecil hendaknya dibiasakan melakukan kewajiban dan meninggalkan hal yang haram agar terlatih, terdidik semenjak dini melakukan hal-hal yang diwajibkan dan meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Dan kalau kita membaca buku-buku psikologi barat, ikhwah, kita bandingkan antara satu dan yang lain. Jangan hanya kita baca satu saja, karena psikologi mereka itu pun juga berbeda-beda. Ya. Seperti ada mereka mengatakan bahwasanya anak jangan kita katakan ini itu jangan atau ini jangan atau ini tidak boleh, ini jangan dikatakan seperti itu. Sementara nanti ada buku yang lain yang membantah teori itu. Dan teori itu yang lebih sesuai dengan teori yang kita miliki sebagai kaum muslimin. Ya. Anak kecil apabila mampu untuk melakukan puasa, maka hendaknya dilatih untuk melakukan puasa. Dan kemudian hukum orang yang wajib atasnya berpuasa fi asna'i syahri awil yaum, di tengah bulan atau di tengah hari. Bagaimana apabila ada orang yang wajib untuk berpuasa di tengah hari atau di tengah bulan? Artinya demikian, kalau seandainya misalnya ada seorang yang dia kafir kemudian masuk Islam di tengah hari, apakah dia wajib untuk berpuasa di hari dia masuk Islam? Atau misalnya ada orang yang gila kemudian sembuh di tengah hari, apakah dia wajib untuk berpuasa pada hari tersebut? Nah, ini yang akan kita bahas. Atau misalnya ada seorang yang pagi harinya, seorang wanita haid, kemudian di siang harinya dia sudah bersih, apakah dia wajib untuk menahan diri untuk tidak makan dan minum pada hari tersebut? Demikian juga orang yang safar kemudian tiba di daerahnya ternyata masih siang hari atau belum tiba waktunya berbuka, apakah wajib untuk menahan diri dari makan dan minum atau wajib berpuasa di hari tersebut? Dan kemudian kalau seandainya berpuasa, apakah wajib untuk mengqadha? Maka inilah yang akan kita bahas. Demikian juga kalau seandainya ada seorang yang kafir, dia masuk Islam pada tanggal 15 Ramadan, berarti sudah ada, dia tertinggal puasa sebanyak 15 hari. Nah, apakah kemudian dia wajib berpuasa setelah dia masuk Islam pada tanggal 15 Ramadan tersebut, setelah dia wajib berpuasa? Ini yang akan kita bahas. Sudah lama dari
azan, imamnya juga sudah datang. Ya. Kita masuk pada bab yang kelima, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama pada kesempatan malam hari ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi majelis kita, memberkahi ilmu kita, memberkahi badan kita, memberkahi harta kita, memberkahi anak kita dan keturunan kita, dan juga memberkahi tempat kita tinggal. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Majas TV. Donasi dakwah Majas TV, BNI Syariah Cabang Yogyakarta, nomor rekening 0331584080 atas nama Pondok Pesantren Syekh Jamirohman As-Salafi.